Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Kalau Fai mau update on preparation-nya udah, proses before-nya udah, ini after-nya, dan ini mau dikirim. Malam hari ini akan berangkat menuju Magetan, Jawa Timur. Harrier L Premium 24 pastinya, 2006, kilometer 156.000, wah bodinya cakep banget, Pin. Oke, bodinya mantap, surah antap. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu. Tadi udah ya, sorry, ulang, tadi kan udah. Nih Koko Fai mau rapi-rapi, mau Koko Fai mau sebelum mau berangkat nih, mau beres-beres, mau lari. Jogging ya. Koko Fai mau update ini akan berangkat menuju Magetan, Jawa Timur. Harrier L Premium 2.4, 2400cc, 2006, kilometer 156. Kilometer 156, tapi bodinya, uhuy. Mantap surantap. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu. Nama udah sama juga kita semuanya. Selamat sore, tadi Koko Fai udah review Alphard Transformer 2019. Kilometer 36.000. Ada update-nya di Instagram Rumah Alphard. Di add aja Instagram Rumah Alphard nih, kaos Rumah Alphard, merchandise Rumah Alphard. Mulai hari ini akan dikirim. Ditunggu minggu ini berarti kaosnya pada sampai di 150 followers yang udah didata sama admin ya, karena 150 followers pertama dapat merchandise Rumah Alphard tuh ya. Jos. Oke, okay, om tante, teman-teman. Jangan lupa di add Rumah Alphard. Kofi fokus untuk update Instagram Rumah Alphard tuh isinya reels. Jadi video pendek. Kalau mau video lengkapnya di YouTube channel Kofi 86. TikTok-nya pun sama, TikTok Rumah Alphard ya. Jadi di add aja. Jadi ntar nggak cuma jual beli Alphard Fire, Koko Fai ada jual gini, hari-hari kok selingan-selingan, karena gini-ginian Koko Fai suka dari zaman kuliah suka ya kayak gini. Ini mobil legend, SUV legend nih, kalau bahasa kerennya mobil-mobil OKL, orang kaya lama ya. Ini pada suka karena modelnya tuh abadi banget, perawatannya mudah, mesinnya sama kayak Alphard 2400cc, kayak Camry 24 ya. Jadi selingan-selingan dikit-dikit tuh, kayak Caravelle pun selingan, Koko Fai suka juga tuh. Itu udah selesai di Victory AC. AC-nya udah selesai, nggak ada penyakit yang berat, udah mantap ya. Terus body yang barat udah selesai juga, yang ada ghost rod udah rapi, tinggal besok proses coating detailing dan rapi-rapi interior, oke? Okay? Nah, teman-teman, ini Harrier L Premium 2400cc 2006. Ini Koko Fai belinya rata-rata yang udah heater seat, kenapa? Udah paling tinggi L Premium heater seat, satu lagi tuh L Premium yang Alcantara yang layarnya gede. Tapi ini cukup oke, okay kalau beli Harrier. Minimal yang L Premium lah, lebih puas ya, fiturnya lebih lengkap, electric seat kiri kanan, udah paling enak dah. Ya, nih cargo screen-nya, tray-nya masih lengkap semuanya. Ini di DP tanpa cek unit nih. Beliau dari Batam, dinas kerja di Batam. Ini akan dikirim menuju orang tua, buat orang tuanya berkah banget, buat Mas S luar biasa, anak yang jos. Ini buat orang tua tercinta di Magetan, Jawa Timur. Harrier L Premium akan berangkat malam ini menuju Magetan. Ya, ini udah selesai nih semua. Ini dia interior pun masih cakep. Ini udah ada tambahan TV di sini. Ini lagi kita QC. Ya kita QC, cover lagi QC. Treatment sunroof udah selesai semua, treatment sunroof semua, AC-AC, kisi AC yang bermasalah udah rapi juga. Ini ada teknisinya, mic gaffernya, Koko Pelik, ya Koko Pelik, oke. Okay. Untuk lampu, perlampu semua oke okay, ya. Ini telescopic steering semuanya oke. Okay. Ini udah di treatment nih, terus sama ini. Tadi sunroofnya tuh motornya macet ya, udah rapi. Jadi nggak harus di antara kita, Koko Fai nggak akal-akalin dirapiin nih, biayanya lumayan. Normal 3.500 untuk biaya kayak gini. Jadi sekalian bersihin sunroof, sekalian motorize-nya diperbaiki, dirapikan, gear-gear yang rusak diganti, udah rapi. Jadi Koko Fai, karena pembeli Koko Fai itu balik lagi ya, nggak lihat unit, cuma lihat review YouTube channel Koko Fai 86, langsung WA, langsung negosiasi, kayak gini langsung deal, kirim DP ya. Lik, tolong mundur situ, Lik, biasanya mau itu, biar bisa kelihatan. Tolong mundur, nah ini udah lihat, seger banget ya, 2006, 156.000. Besok kita review ini. Ini Koko Fai baru dapat Jumat tengah malam. Koko Fai belum sempat review karena Sabtu Minggu full acara. Hari ini pun full, tadi habis review-review nggak keburu. Udah ini ya. Harrier L Premium 2006 sama tahunnya, kilometer 94.000. Pajaknya bulan 4 2025. Sama udah heater seat, electric seat kiri kanan. Ya, tuh. Wah, ini banyak peralatan MacGyver. Ini Koko Fai ini buka harganya 169 juta. 2006 barang antik kayak gini-gini tuh bicara antik-antikan lah. Ya, ini kasihin elektriknya. Nyala, kasih elektrik, lalu nih menisnya, nanti Koko Fai rapikan nih, mobil bekas nggak ada yang sempurna, yang bagus baru kotas ada. Elektrisit kiri kanan, tilt telescopic steering, ini masih asli, full ori, ini lebih ori lagi, wah lebih mantap ya. Speednya enak banget, Koko Fai udah test drive, nanti akan dirapikan seperti biasa, bukan beli mentah jual mentah.
coating detailing, PR kaki-kakinya, kaki-kaki enak sih. Jadi enggak terlalu banyak PR, nanti dirapikan, dicek apa yang kurang, di-tune up juga. 169 juta. 169 nego, mau cash, mau kredit, harga sama, enggak ada beda-beda. Heril, lebih utama 2006 ini lebih utama Kofi cash ya, karena 2006. Bisa kredit mungkin cuma 1 tahun doang sih. Nanti kita review besok Kevin ya. Karena udah gelap ya. Jadi ini mau berangkat udah selesai. Kofi reviewnya update aja. Jadi ini untuk Kofi ngapain udah laku di update. Ini untuk yang beli juga. Jadi salah satu servis Kofi ini udah dirapikan, udah di coating detailing. Kaki-kaki udah, tune up udah. Udah rapi, dah. Tinggal dikirim cus Magetan Jawa Timur malam ini ya, berangkat. Jos banget tuh, elektrisi kiri kanan. Ini head unit. Wah, udah rapi mobilnya, seger banget lagi ya. Coba buka sunroof, sunroof buka. Kasih lihat. Nah, itu harus diprogram, belum diprogram tuh berarti. Harus program dulu. Harus program sampai full. Iya, ini harus program sampai full dulu. Jadi kalau ini habis ini belum disetting ya sama tukang sunroof nih. Jadi harus dibuka manual gini. Buka sampai 3 detik nanti seperti kita program power window. Nanti Kofi kasih lihat program power window kalau habis cabut aki, lepas aki itu ada programnya. 3 detik tekan ke bawah, 3 detik tekan ke atas, udah otomatis lagi deh. Jadi kalau bukannya rusak ya, ada yang kemarin habis cabut aki, waduh bro kok power window-nya nggak bisa dibuka dari samping, dari pintu driver. Ya karena belum diprogram. Nih udah manual, udah sebuah. Nih udah ya, udah sampai mentok ya. Oke, kita pencet 3 detik. 1, 2, 3. Kedepannya pun sama. 1, 2, 3 detik. Oke. Oke. 1, 2, 3. Selesai, kita lepas. Tara. Otomatis, oke. Begitu cara programnya ya Om Tanda teman-temannya. Jadi bukannya rusak kalau bisa buat aki. Ini pun sama, ini udah diprogram. Kalau belum, pencet ke bawah sampai tekan 3 detik. Ke atas pencet tekan gini selama 3 detik kalau bisa buat aki. Nanti kita kasih clue-nya besok ya. Untuk program power window di Harrier dan di Alphard. Oke, otomatis deh. Ya gitu Om Tanda, ini udah rapi semua. Siap berangkat menuju Magetan Jawa Timur. Sold out, makasih buat Mas S. Ini mobilnya, buat orang tua tercinta. Udah tinggal pakai doang, udah rapih semuanya, mobil bekas nggak ada yang sempurna, yang bagus berkualitas ada pastinya ya. Oke, ini yang Kofi mau review Om Tante. Teman-teman makasih udah support, udah nonton YouTube-nya Kofi 86. Jangan lupa di add rumah Alphard, merchandise-nya 150 followers pertama, nanti akan ada tahap 2. Tenang aja, nanti ada tahap 2 Kofi akan kasih yang merchandise rumah Alphard. Untuk 3 komen terbaik nggak lupa nanti kita pilih, Kofi akan posting di Instagram rumah Alphard ya, sama di TikTok semuanya kita postingin. Oke, ini aja yang Kofi mau review. Makasih udah nonton. Jangan lupa hormati orang tua kita, hormati mentua kita, kasihan istri kita. Jadi berkat tuh banyak orang. Stay humble, stay positif, banyakin bersyukur, kurangin mengeluh. Buang iri, benci, dengki, sirik juga dibuang. Hidup rukun sama banyak orang. Gusti mboten sare, kebenaran bisa kalah, tapi nggak pernah salah. Gak usah pusing, difitnah, dijelekin, dijatuhin. Kalau yang di atas nggak berkehendak kita jatuh, nggak akan jatuh. Semua kehendak yang Maha Kuasa. Jatuh, naik, promosi, segala macam kehendak Tuhan Maha Kuasa. Yang penting banyak berdoa, berusaha, bekerja. Jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah, jangan jadi orang pelit ya. Berbagi itu indah, jangan sombong. Semua apa yang ada sama kita cuma titipan yang Maha Kuasa. Kelola dengan baik, banyakin bersyukur, kuatkan yang mulu. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya sang bajingan bagi kita semuanya. Sukses selalu, salam beriman, tiga jangan ada dusta di antara kita. Thank you.